Bagi masyarakat Batang, tunggu sabar sebentar, aturan resmi akan kita siapkan minggu, mungkin minggu depan, surat edaran Bupati Batang tentang kebijakan protokol kesehatan untuk acara-acara tertentu termasuk acara pernikahan di luar kantor KUA. Nanti ada surat edaran resmi. Karena itu sabar dulu, seandainya melaksanakan silakan koordinasi dengan dinas terkait, bisa Pak Camat, bisa Pak Lurah, boleh enggak? Kalau boleh gimana syaratnya? Itu jangan sampai nanti kalau ada apa-apa menjadi klaster baru lagi. Karena harapan kita mempermudah masyarakat, tetapi jangan sampai memunculkan